lewat 5 waktu. Sekarang ini saya berada di Jalan Amir Mahmud nomor 561 Cimahi. Saya berada di rumah makan sate dan soto Madura yang legenda. Ini sudah ada dari zaman tahun 1969. Yaitu namanya Rumah Makan Haji Sarbini. Dan sekarang yang megangnya ini adalah generasi kedua, ada Bapak Haji Abdullah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung tentang Rumah Makan Haji Sarbini ini dengan Bapak Haji Abdullah. Yuk ikuti liputan saya. Sahabat 5 waktu, sekarang saya berada di rumah makan yang fenomenal sih pada masanya di sini. Pada masanya, namun karena perkembangan zaman mungkin entah seperti apa ceritanya, makanya nanti kita akan cari tahu ceritanya kepada ownernya langsung. Saya hari ini sudah berada di rumah makan Haji Sarbini, di mana rumah makan ini adalah rumah makan tempat orang-orang yang punya duit pada masanya, ya, gitu pada ya. Oke, assalamualaikum Pak Haji Abdullah. Waalaikumsalam. Oke, ini Pak Haji Abdullah ini adalah owner berikutnya. Yang ya. Pertamanya ini dulu milik siapa Pak? Ini bapak. Ya bapak saya. Oh, milik bapaknya. Ya. Hmm. Ya. Di tahun? Tahun selesai ini tahun sekitar 90. Udah milik langsung. Mulainya jualan? 69 itu kontrak. 69 ngontrak dulu. Oke. Sampai tahun 90 baru punya kebelilah tempat ini gitu ya Pak ya. Oke. Ini dulu rame tapi kok sekarang saya agak miris juga ya Pak ya. Dulu waktu saya kecil kalau makan kesini ini penuh. Pegawai mondar-mandir gitu Pak. Kenapa nih Pak? Ke belakang. Ya itu karena perkembangan kota ini. Di mana-mana ada yang lebih menarik, malah di sini ini termasuk sangat tradisional gitu ya. Sangat nubaulah kene. Belum ada peningkatan yang lebih indah kayak apa gitu ya. Penyajian yang lebih modern di sini ini benar-benar ori gini dari dulu ini. Jadi mungkin kalau yang bawa tamu-tamu dari luar ya kurang menarik mungkin kurang seperti menarik. Itu. Yeah. Nah, dari Pak Hajinya sendiri tidak ada keinginan untuk merubah supaya jadi lebih menarik gitu Pak Haji? Pertama, memang saya pendidikan nggak ada. Jadi pandangannya tuh agak sempit. Direk dikumahakan. Kalau sekarang kan segala-gala uang ya nih. Misalkan sekarang, tolong panggambarkan itu aja udah. Nah, sekarang ini masalahnya duitnya yang sulit. Iya, kalau misalnya untuk para orang tua mungkin yang udah dewasa sekarang seperti saya pasti udah pernah nih mampir ke Rumah Makan Haji Sarbini. Ini harus dicoba lagi mengenang gitu ya. Nah, ya, hari ini juga saya mau mengenang. Ini untuk menunya juga tetap sama ya? Tetap sama. Dari dulu sampai sekarang enggak roba-roba. Sate, gulai, soto gitu ya. Iya, itu aja. Dari dulu? Iya. Okay. Mengenang masa lalu, apa nih yang paling terkesan di tempat ini? Sate. Sate, ayam kambing gitu. Itu best sellernya lah ya? Iya. Kalau habis itu udah tutup aja. Kalau dulu itu jam operasinya kan lumayan panjang juga ya Pak ya? Soalnya bukanya? Kan yang ini yang kerja banyak nih. Cuman di waktu ya, kalau dulu yang kerja tuh dari pagi jam 10 istirahat, itu yang istirahat itu dikursuskan. Kalau puasa memang buka sore. Kalau saum ya. Kalau hari-hari biasa tuh ada yang kursus nyopir, menjahit, ada yang di mana gitu. Dalam jangka sekian tahun nanti harus berdiri sendiri mereka itu. Oh, didorong gitu ya. Harus. Kalau enggak itu masa gini terus. Biarkan dia teman ya beragam lah, nantinya ada yang merasa wah geus bosenan meureun dibuang, padahal bukan gitu ya. Kadang-kadang rumah disiapin biarpun hanya kontrakan. Oke, 3 bulan nih kamu berdiri,
Kecuali gagal nanti ditarik kembali. Uh-huh. Oke. Okay. Cuman polanya dirubah. Itu ada beberapa nih yang uh-huh. gagal ya. Uh-huh. Suaminya di depan ternyata lebih dominan istrinya yang di depan. Suaminya mendorong aja uh-huh. dari belakang. Yeah, itu yeah. ada beberapa gitu. Uh-huh. Jadi pengalaman ini menarik juga menarik untuk ya? Saya. Iya. Harusnya okay. suami jadi komandan ternyata jadi pendorong. Gitu. Bisa jadi tapi nggak apa-apa lah ya. Oh nggak apa-apa. Memang nggak masalah. Nah Pak Haji, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang menu. Sekarang saya agak miris, ini agak-agak sepi atau memang udah sepi nih? Tapi memang kalau saya udah mengalami beberapa kali ya, beberapa uh-huh. kali naik turun. Oh naik turun, naik iya. turun, oke. Okay. Menurut saya sih biasa, ini sedang ada volume lagi menurun. Oke. Okay. Kalau uh-huh. usum halodo mahalodo ya nanti gitu. Iya, iya. Tapi kita menyadari aja itu, jadi nggak uh-huh. terlalu goncang nih. Uh-huh. Nah, jadi nggak terlalu inilah gitu. Iya. Yeah. Jadi niatan kita juga maunya, kita sekarang berjualan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau pengusaha tuh kayak gini, ketika menurun, bertahan. Nggak goyang. Nggak mana nih, gitu nih. Nggak patah semangat, gitu. Tapi kalau boleh kita tahu nih, Pak Haji, berapa porsi yang dihabiskan dalam perharinya? Misalnya untuk sate nih, untuk kondisi sekarang ini. Neng, kadang-kadang sampai buka itu nggak ada satu pun orang yang sekarang. Buka sampai tutup? Ah mau nutup tuh Allah ngasih rezeki seadanya gitu ya, okay. ada. Uh-huh. Tapi itu ada begitu saat-saat gitu nih sekarang. Jadi kadang-kadang dari pendapatan daerah juga ada pemberitahuan pajak. Uh-huh. Nah udah dikasih tahu kan gitu ya. Uh-huh. Nah nih Pak Haji menanggapi situasi seperti ini, apalagi udah kalau nggak salah faktor dari jalur juga ini berpengaruh gitu ya? Sangat. Sangat. Kemudian ada pandemi. Waduh. Seperti bertubi-tubi gitu. Gimana nanggepinnya Pak Haji? Jadi mungkin nggak terlalu dipikir ya Pak ya. Cuman kita ikuti aja protokol kesehatan gitu ya. Uh-huh. Udah selesai gitu ya. Uh-huh. Ya dulu di sini ada bisa sampai dengan 10 karyawan yang dimiliki oleh Pak Haji ya. Iya, iya. Sekarang nggak ada sama sekali sama Pak Haji? Sama sekali. Bisa berdua aja dengan istri. Jadi hanya berdua dengan istri? Iya. Oke. Okay. Iya. Perasaannya gimana Pak Haji? Ya. Perasaannya? Ya itu, saya enggak nih. Niatnya kan udah dirubah nih tadi. Uh-huh. Ada yang butuh enggak? Enggak ada orang aja. Oh berarti enggak ada yang butuh. Gitu aja, okay. Jadi tenang. Baik Pak Haji, mudah-mudahan nanti badai segera berlalu ya. Biar nanti atmosfernya berkembang lagi untuk rumah makan Haji Sarbini ya. Harapannya apa nih Pak Haji? Harapan saya tuh sekarang nih cuman kalau tempat ini saya kalau maju tuh nih hanya untuk mendidik aja nih. Uh-huh. Jadi yang kerja tuh rata-rata paling lama 3 tahun. Uh-huh. 3 tahun tuh harus sudah nih kontrak. Uh-huh. Kamu apa bidangnya? Udah itu aja. Oke. Okay. Baik. Mudah-mudahan bisa maju lagi ya Pak Haji ya tempatnya ya. Uh-huh. Dan sekarang saya ingin bernostalgia dengan sate dan gulenya buatan Pak Haji. Sampai oh iya iya iya. Ya Pak Haji ya. Oke. Okay. Ya, siap. Dibikinin yang paling enak, saya pengen nostalgia nih. Enggak sabar. Oke. Okay. Ibu biasanya. Ibu biasanya. Kenapa mau ngajak makan ke sini? Punya kenangan tersendiri. Kenangan sendiri. Iya. Kenapa? Misalnya saya datang sama mantan pacar saya. Uh-huh. Iya, sejak pacaran dulu sampai sekarang sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Dari iya. zaman pacaran sampai belum punya cucu, makannya ke sini terus. Iya. Ada agenda rutin enggak? Enggak sih, tergantung dompetnya aja. Tergantung dompet dan waktu kadang okay. momen iya. Jadi karena memang tempat ini benar tadi kata saya, ini punya banyak cerita ya. Yeah. Kalau orang zaman dulu biasanya makannya ke sini dan selalu untuk mengenang memorinya yeah. ke sini lagi. Yeah. Yang paling dikenang waktu itu makan ada kejadian apa gitu, Bu? Kejadiannya pas waktu itu mah udah nikah ya, kita pas sehari sudah nikah makan di sini. Kan nikah tanggal 16 Agustus, 17 Agustusnya main kesini.
ternyata di sini banyak TNI semua. TNI semua. Habis upacara makan. Habis upacara di Sriwijaya kan dulu di itu. Okay. Karena kalau dulu memang tempat ini tuh tempat favorit banyak orang ya, Pak. Iya, iya. Iya. Kan soalnya ada musolanya gitu. Iya. Jadi sambil makan tadi juga habis buka puasa nih langsung pada sholat dulu. Iya, gitu, iya. Jadi kalau Bapak yang pertama kali ngajakin ke sini atau Ibu? Dulu. Ya biasanya saya iya dong PDKT iya. Oh dulu PDKT-nya ngajakin ke sini iya. Iya karena memang lokasinya dekat dari rumah atau mungkin karena rasa dari makanannya Pak? Pertama karena dulu itu pusat kotanya sini, pusat Cimahinya kota. Itu ya lu Cimahi kan dulu ya. Kalau dari rumah terlegat jauh juga ya, dari tiga, dari jalan Kerkop lebih ke aja 3 kiloan lah ya. Iya dong, jalan-jalan ke kota cerita ya, iya iya. Tapi sekarang oleh kondisi sekarang kalau dulu di sini ada 20 karyawan kan ya, banyak banget karena yang tetap pun banyak sekarang agak sepi ini memang gitu ya. Gimana Pak menanggapinya Pak? Karena mungkin hanya ini karena puasa aja jadi pesan banyak yang dibungkus gitu, kayak makan di sini ya. Banyaknya dibungkus ya. Gitu ya. Nah, makanya sate ayam juga nggak kebagian kita. Ini kalau anaknya sama menantunya terpaksa datang ke sini karena pilihan ibu atau memang tanpa ibu sama mama juga suka ada yang datang ke sini? Ibu yang punya dompet. Jadi gimana yang punya dompet?